Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur segala hidup kita. Alhamdulillah, syukurilah Allah telah menganugerahkan kesehatan kepada kita. Bagi yang sakit, mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan. Bagi yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran dan keamanan dalam perjalanannya hingga sampai tujuan dengan selamat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit apa yang telah disampaikan oleh Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah pada kesempatan beberapa waktu lalu, saat itu memberikan sosialisasi revolusi pembelajaran di madrasah. Ada satu hal yang ingin saya ulas di sini, yaitu tentang kesejahteraan. Saat itu Pak Ahmad Hidayatullah menyampaikan, ketika kita membuat revolusi pembelajaran, maka kita harus tahu apa tujuan atau apa yang harus dibutuhkan oleh siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa ketika nanti dewasa. Ketika kita sudah mengetahui apa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa nanti ketika dewasa, maka kita baru bisa merumuskan pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan untuk membekali siswa dalam kegiatan kita belajar mengajar di kelas. Kembali lagi kepada kata kesejahteraan atau sejahtera. Sejahtera itu seperti apa? Bagaimana kita mendefinisikan kata sejahtera itu akan membuat segala apa yang kita kerjakan itu akan bermuara kepada pengertian atau bagaimana kita mengartikan dari kesejahteraan itu. Kesejahteraan dapat kita artikan ketika orang-orang di sekitar kita itu mengalami sakit, maka kita sehat. Itu adalah sejahtera. Contoh lain, ketika orang-orang di sekitar kita membutuhkan dana yang banyak, membutuhkan banget, kita sudah memiliki dana tersebut, maka kita dalam posisi sejahtera. Contoh lain, ketika orang lain sedang susah disebabkan oleh kebutuhan X misalkan, tetapi kita sudah memiliki kebutuhan itu sehingga kita tidak merasa sedih, tidak merasa gundah, maka kita bisa disebut sejahtera. Contoh yang lain, ketika kita mendapatkan tugas, ketika kita mendapatkan pekerjaan, di saat yang lainnya masih sibuk untuk membuat pekerjaan itu selesai, kita sudah selesai lebih dulu daripada orang lain, itu kita dalam posisi sejahtera. Ketika kita sudah bisa mengartikan, mendefinisikan apa itu kesejahteraan, sejahtera, maka kita bisa melangkah bagaimana agar kita dalam posisi sejahtera. Kembali lagi kepada pembelajaran atau revolusi pembelajaran. Apa yang dibutuhkan oleh siswa pada saat mereka dewasa, kita rumuskan. Kita rumuskan apakah hafal perkalian itu yang dibutuhkan. Ketika itu yang dibutuhkan, maka pembelajaran harus bermuara kepada itu. Atau perkalian itu tidak dibutuhkan. Kemudian ketika ada informasi, bagaimana siswa itu bisa menerjemahkan informasi, bisa memahami informasi, dan bisa menggunakan informasi itu mensejahterakan dirinya dan berikut berpartisipasi dalam masyarakat, maka kita harus merevolusi pembelajaran kita di dalam kelas agar bermuara kepada kompetensi-kompetensi itu. Jadi Anda, saya sebagai guru, sudahkah kita mengetahui apa kompetensi yang ingin kita tanamkan dan yang ingin
dimiliki oleh siswa nanti ketika dewasa. Ketika itu sudah kita dapat, silakan atur revolusi pembelajaran di dalam kelas kita. Dan kita hantarkan anak-anak kita sejahtera di saat yang lainnya sedang gundah, murid kita dalam bahagia. Di saat yang lainnya sedang susah, murid kita sudah mengatasi kesusahan itu. Di saat yang lainnya butuh dana, murid kita sudah memiliki dana itu. Sehingga nanti siapa yang memiliki kesejahteraan, maka akan diakui di dalam lingkungannya, akan dijadikan pemimpin, akan dijadikan panutan di dalam lingkungannya. Bisa jadi murid-murid kita karena sentuhan tangan kita menjadi sejahtera, dilihat oleh orang lingkungannya dan dijadikan panutan, dijadikan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin masyarakat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi pemuka agama, tokoh masyarakat, jadi presiden. Mudah-mudahan jariah kita di dalam pembelajaran akan membawakan kita menuju surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.